Hai everyone, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya Tiang, teman. Gimana kabarnya hari ini? Saya posisi lagi ada di ini, di seperti ini. Abaikan topi saya yang ada tulisannya ya. Tuh. Nih, saya lagi jalan-jalan. Oke. Nih. Kondisi sekelilingnya seperti ini. Ada apa namanya? Saya punya jerawat di sini. Biasa, jerawat bulanan. Oh, I mean, sorry. Di sana tempat tempat istirahat. Di belakang air, air. Ada di sini ada genangan air. Sorry. Oh, ya lu tunggu. Tak tunggu, aku tunggu. Hah, lihat itu. Hah, apa saja lah. Tuh kan di sudut awalnya jadi sudut. Jadi, sudah lah. Hah. Kita mau lagi, lagi buat lagi. Wah, ini sudut awal ya, sudut Oh, aku pinjam. Oh, tak liatin sesuatu. Masya Allah, lantainya basah. Licin. Keadaan di sini cantik kan? Nah. Oke, look. Wah. Seger kan? Jeber yuk. Kan. Wow. Turun ke bawah. Jebur plung. Ayo ya wah. Titit. Oi. Cantik sekali. Woi, jupur yuk. Tuh, di atas sebelah sana, di sebelah sini sama. Ini airnya nggak boleh dikotorin. Ini airnya bersih ini. Masya Allah, keren kan? Kursi ini terbuat dari kayu, kayu yang roboh gitu kan, dan dia tidak dibongkar seperti ini kondisinya, langsung dibikin kursi. Lalu disemen di bawahnya, bagian bawah. Jadi ini masih posisi masih nempel di tanah. Jadi masih ada akarnya di bawahnya. Cakep kan? Oke, kita go. Tuh, basah tuh lantainya. Kayak gitu tuh. Dan lihat sepatu saya. Tiung. Kotor. Gak apa-apa, bisa dicuci. Woi. Ah, jadi dia tiu hak lah, tiu tiu lah. Lihat. Apa ini dia? Tinggal di Filipina mana? Filipina. Ah, ini ada jalan yang masuk ke sana. Di dalamnya adalah kawasan pembakaran. Oh. Kondisi di sana seperti itu. Di sana, di sana sana ada orangnya. Wah, licin. Bismillahirrahmanirrahim. Gak tahu kenapa saya berhati-hati. Satu, takut kepleset. Dua, takut sepatunya kotor. Nih. Water work.
Ini petanya di sini nih. Thai Tom Waterworks. Nah. Ini yang tadi kita lewati tadi. Terus ini petanya. Kita posisi sekarang ada di sini. Wow, beautiful. Gemericik-gemericik airnya tuh di bawah sana tuh. Subhanallah, masya Allah, begitu indah ciptaan ya Allah. Tuh, nggak boleh tuh. Hai, welcome back. Masya Allah, ini perjalanannya udaranya sangat sejuk sekali. Maksudnya sejuk itu dia nggak terlalu dingin, dan ini menanjak ke atas loh, kelihatan kan tuh di bawah sana tuh. Aduh, dan saya super super tired, capek, lelah, was-wasan, biasa. Nah, tadi lupa nggak bawa air dan nggak beli air juga. Masya Allah, anginnya, lihat rambut saya sepoi-sepoi diterjang oleh angin. Ini naik sampai ke atas sana. Tuh. Tuh, teman saya ada di sampai di belakang. Kita tadi habis ngobrol banyak hal. Tuh. Subhanallah. Gelap ya? I see. Mas Hosan. Biasanya sehari saya olahraganya 1 jam. Minimal 45 menit lah. Dan kali ini tiba-tiba harus berjalan 3 jam. Harus 3 jam. Di ujung sana ada rumahnya orang kaya. Jadi cuma orang berkaya berduit-duit doang, karena di atasnya itu, di bawahnya itu laut dan di sekeliling gunung-gunung. Jadi kayak lebih ke apa? Kayak lebih sejenis istana kecil lah, tapi hanya untuk orang berduit. Yang nggak berduit busana kata Mas hari ini. Oke, dari tadi yang pakai topi, pakai jaket, semua dilepas, hempaskan semuanya karena panasnya. Ya jelas panas, sebenarnya udaranya dingin sih, cuman karena kita jalan terus. Ini sudah jam berapa sampai jam berapa, dan kita jalan terus akhirnya panas dan haus juga. Ini payungnya pun sebenarnya ini gerimis, tapi Thai Tam Upper. Halo, Upper ke Pala. Thai Tam Upper. Oke. Nah, ini payungnya ini sebenarnya tujuannya untuk menghalau hujan. Ciung-ciung biar tidak membasahi rambut saya. Tapi ya sudahlah. Karena rambut saya juga sudah berkeringat. Jadi ya nanti pulang keramas. So, payungnya tidak bergu.
berguna saat ini. Nanti kalau beres ya pakai. Dan kameranya, gak usah khawatir. Dan kameranya juga kehujanan. Ini udah basah ini. Udah basah tuh. Kameranya udah kehujanan. Sedikit banyak basah lah. Tapi ya gak terlalu. It's okay, don't worry. Biasa kameranya orang mahal. Kameranya kamera mahal. Biasa orang kaya. Pakai H ya. Oke. Nah, sampai sana. Oke ya, saya mau jalan dulu. Dadah, ketemu lagi nanti. Oke, bye.